Halo, selamat siang Max Bro. Kembali lagi di channel Otomax, tempatnya modifikasi terutama di bagian kaki-kakinya, yaitu velg dan bannya. Di kesempatan siang kali ini, Otomax kali kedatangan mobil All New Grand Vitara. Yang udah pasti datang ke Otomax, kita mau gantiin di bagian kaki-kakinya yaitu velg dan bannya. Sebelumnya, ownernya ini udah sempat konsultasi sama admin kita buat dikirimin model-model velg yang lagi ready di kita. Lalu, owner ini pun sudah sempat fitting-fitting dengan model-model velg yang ready di kita juga nih. Sempat bingung ownernya mau pilih yang mana. Dan akhirnya ownernya pun menentukan pilihannya pada velg Konik Neoform. Velg Konik ini brand dari USA. Dan velg Konik ini pun sudah pro-forming, yang udah pasti lebih ringan dari velg casting. Nah, kalian mau tahu spesifikasi velg Konik ini yang kita pasangkan ke All New Grand Vitara? Dengan spesifikasi ring 17, lebar 8, PCD-nya 5x14,3 dengan offset 38. Dibalut juga dengan ban GT radial dengan ukuran 215/60 ring 17. Nah, gimana nih menurut kalian buat fitment-nya, tampilannya pada All New Grand Vitara ini yang udah kita padukan dengan velg Konik Neoform dan juga ban GT radial ini? Nah, menurut gue sih udah oke banget ya, apalagi velgnya ini udah pro-forming, udah lebih ringan dan buat performa mobil jadi lebih mantep lagi dan tampilnya juga udah pasti proper. Gimana nih menurut kalian? Kalian bisa langsung komen di kolom komentar gimana pendapat kalian. Lalu buat kalian yang mau lihat model-model velg lainnya yang ada di kita, lalu juga mau lihat fitment-fitmentnya yang udah kita pasangkan pada mobil-mobil yang datang ke Otomax, kalian bisa cek di website kita di www.otomax.store. Lalu buat kalian semua yang mau lihat promo menarik lainnya dan juga ada beberapa model yang bagus nih buat mobil-mobil kalian, jadi inspirasi banget di media sosial kita yaitu otomax.store. Nah, buat kalian juga nih yang mungkin gak bisa datang ke Otomax, gak punya waktu, kita punya jasa layanan Otomax on demand yang dimana kita akan datangkan lokasi kalian membawa 2-3 set velg untuk difittingkan ke lokasi kalian. Jadi kalian bisa pilih mau velg yang mana, yang cocok yang mana. Nah, kita bisa pasangkan di lokasi kalian. Nggak cuma itu, Otomax juga ada namanya wrapping sticker. Jika kalian semua yang bosen dengan tampilan mobil kalian, kalian bisa datang ke Meta Auto Wrap, yang di mana kita menyediakan jasa wrapping sticker, poles, dan PPF. Nah, kalian bisa kepoin sosial medianya di Instagram ya, di Meta Auto Wrap. Dan kalian bisa hubungi nomor di bawah ini. Nah, lalu kita juga ada namanya layanan jasa bubut, yang dimana kita bisa bubut adaptor velg, centering, dan spacer knock. Nah, jadi buat kalian semua yang mau custom spacer knock, adaptor, dan juga centering, kalian bisa datang ke Otomax Garage. Atau bisa hubungi nomor di bawah ini. Nah, kita balik lagi nih ke mobilnya, ke All New Grand Vitara yang udah kita gantiin velg Konik Neoform. Kalau menurut gue sih udah oke banget nih yang udah gue bilang tadi, pastinya udah performa juga udah baik, tampilan udah proper, serta fitmentnya udah neat sih. Lalu buat kalian semua yang mau kasih pendapat tentang All New Grand Vitara ini, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ini. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian semua dan dapat menginspirasi untuk memodifikasi mobil-mobil kesayangan kalian di rumah. Gua Anggara Pedrosa, pamit undur diri. Eits, tunggu dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gua Anggara Pedrosa, pamit undur diri, dan terima kasih.